makhluk luar angkasa atau biasa disebut alien masih menjadi misteri di dunia. Bukti keberadaan makhluk ini juga belum konkret. Tapi, lain halnya dengan pengakuan seorang petani dari Cina bernama Meng Zaguo juga mengaku pernah melakukan hubungan badan dengan alien pada tahun 1994 silam. Dalam pengakuannya yang juga dikuatkan dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan, Zaguo menjelaskan bahwa di saat itu dia melihat pesawat mirip helikopter dan kemudian secara tiba-tiba dia tidak sadarkan diri. Ketika Zaguo membuka mata, di hadapannya ada sosok aneh yang memiliki tinggi sekitar 3 meter dengan 12 jari. Sosok tersebut kemudian mendekati Zaguo dan akhirnya keduanya melakukan hubungan badan selama sekitar 40 menit. Hingga saat ini belum bisa dipastikan kebenaran berita ini. Kata bijak pada kesempatan kali ini adalah, katakanlah ini kepada orang yang mengatakan bahwa Anda tidak akan bisa, lalu buktikan bahwa Anda benar.